Di tahun 1478 Masehi, Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Prabu Kertabumi runtuh diserang Girindrawardhana dari Kediri. Banyak sejarawan yang menuliskan bahwa Kesultanan Raden Patah yang menyebabkan keruntuhan Majapahit. Namun sebaliknya, Raden Patah yang akan mengembalikan kejayaan Majapahit dalam perjalanannya di Tanah Jawa. Raden Patah lahir di Palembang pada tahun 1448 Masehi oleh seorang ibu berdarah Cina dan ayah yang merupakan seorang raja Jawa bernama Prabu Kertabumi. Saat menginjak remaja, Raden Patah pergi ke Tanah Jawa untuk bertemu langsung dengan Prabu Kertabumi yang merupakan Raja Majapahit pada masa itu. Saat di perjalanan, ia mampir ke wilayah Ampel Denta untuk berguru dan memperdalam ilmu agama dengan Sunan Ampel sampai usianya mencapai 18 tahun. Raden Patah akhirnya bertatap muka langsung dengan Prabu Kertabumi. Dan ia langsung dijadikan seorang adipati di wilayah Demak Bintara oleh sang ayah. Ia juga dihadiahi hutan Glagah Wangi yang sekarang bernama Demak Bintara. Pada tahun 1478 Masehi, saat pembangunan Masjid Agung Demak berlangsung, kerajaan sang ayah runtuh diserang oleh anak dari sang penguasa Kediri, Girindrawardhana. Mendengar kabar itu, Raden Patah langsung mengumpulkan pasukan dengan ia sebagai panglima tertinggi pasukan. Tetapi serangan pertamanya belum berhasil merebut kembali Majapahit. Banyak anggotanya yang berjatuhan dalam perang tersebut. Akhirnya Raden Patah pun berbenah diri dan mengikuti saran para wali Songo untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Agung Demak. Tidak lama setelah itu, ia mendapat kabar bahwa Prabu Kertabumi masih hidup dan bersembunyi di lereng Gunung Lawu. Ia pun langsung berangkat menuju lereng gunung tersebut dan bertemu dengan ayahnya. Sang ayah pun menyerahkan segala pusaka Majapahit kepada Raden Patah dengan tujuan agar ia merampungkan Kerajaan Islam Demak sebagai penerus dari Kerajaan Majapahit. Serangan kedua Raden Patah berlangsung di tahun 1481 Masehi setelah ia menyelesaikan pembangunan Masjid Agung Demak. Beberapa wali pun ikut andil dalam peperangan tersebut, di antaranya Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga. Akhirnya Raden Patah berhasil menundukkan Girindrawardhana dan merebut kembali Kerajaan Majapahit.
Raden Patah membebaskan dan memaafkan penguasa Kediri tersebut. Akhirnya setahun berlalu, di saat umurnya menginjak 34 tahun, sesuai mandat dari para wali dan ayahnya, ia diangkat menjadi seorang raja di kerajaan Islam Demak, sebagai kerajaan penerus Majapahit, dan menjadi raja Islam pertama di Tanah Jawa.